Ini kabinnya ada berapa kursi? 1, 2 ada 2 kursi. Pegang dulu, pegang ini antri, ini ngeband dulu. Ke antri. Antri ngeband dulu. Ya, ini ada tour ya. Maaf ya. Oh, ini yang tour kok. Yang anu? Yang apa? Waktu registrasi itu saya tak buka web dulu. Ini. Wait, gih. Mas Ken? Pak, jadi dua orang ya? Nggih. Iya, monggo. Pak RDE, ayo. Ke sana, ke tempat anu, ke tempat naik kereta. Ayo terus duluan sama ke tempat yang kemarin sana. Ini kita naik wahana kereta ke arah sana yuk. Sana arahnya, Pak. Oke. Ayo. Terus ini hari yang kedua. Terus hari yang kedua, ayo kita mau naik kereta. Jadi ini kita harus scan lagi. KRDE? Ya. Scan di. Yang ini Pak, trip wahana KRDE. Silau ya. Saya bantu. Tak geser ke sini sebentar. Silau mungkin di agak iya. Agak susah ya. Mas Pras. Tak bantu megang Mas coba. Ini dia biasanya kalau ada. Oh, sudah hasil ya. Oke. Okay. Ini dua orang. Nggih. Yuk kita masuk yuk. Oke, jangan terus ya. Oh, duduk dulu. Oke, okay, ya. Kita duduk dulu ini ya. Duduk dulu. Nah, sini duduk dulu. Nah, ini kita sudah masuk, sudah scan kartu ini, kita duduk nunggu keretanya dulu ya. Keretanya udah siap. Gimana kamu? Duduk dulu. Oh, berat? Bentar. Ya. Oke, bentar guys ya. Nah, ini tadi kita setelah registrasi peserta, kemudian registrasi tiket yang untuk KRDE. Ini kita nunggu di sini dulu, kemudian kayaknya keretanya masih dipersiapkan ya. Mungkin roda-rodanya yang kempes baru dipompa ini.
jadi masih nunggu kereta. Mungkin rodanya ada yang kempes, jadi masih dipompa atau ditambal dulu. Oh, rodanya besi toh, enggak dipompa ya berarti ya. Nah, ini di depan ada rail library, kereta pustaka, berarti ada bukunya di dalam. Enggak tahu, coba kita lihat nanti ya. Nah, ini keretanya udah datang nih. Ya bentar, keretanya berhenti dulu, ini baru datang. Keretanya baru datang, Pak. Warnanya hijau. Hijau putih. Knalpotnya bunyi, oh kaget. Enggak bunyi kok. Belum penuh ya, ini masih longgar banget itu ya. Ini duduk sudah. Belum penuh. Oh, belum penuh.
kabin. Ruang kabin itu ruang kecilnya. Ruang itu meh jalan cucuknya. Cucuknya meh jalan. Cucuk-cucuk wis hampir jalan yuk. Cucuk. Kaget kok jatuh, kaget jatuh nih. Cucuk. Nah. Keretanya udah jalan. Selamat pagi, selamat datang kepada Anda para pengunjung Jogja Sport Festival. Selamat datang di Balai Jasa Yogyakarta. Saat ini Anda sedang berada di dalam rangkaian KRD atau Kereta Rel di seluruh Indonesia. Oh, KR di Kereta Rel Jumbo. Nah, itu pembiak sendiri, yaitu kita pembiak. Itu kereta, mesin kren kereta kayaknya. Kereta kren. Rangkaian KRD akan membawa Anda dari area dalam Balai Jasa Yogyakarta menuju ke jalur pengujian. Apakah trek yang berada di depan pintu masuk utama Balai Jasa Yogyakarta? Nah, untuk jalan loh. Demi keamanan dan kenyamanan para penumpang, kami persilakan Anda agar dapat berada pada posisi Anda saat ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk menjaga kebersihan selama di dalam kereta maupun di area lain pada Jogja Sport Festival. Sebelah itu bengkel keretanya ya. Ini. Iya, sana. Itu keretanya. Penumpang yang kami hormati, saat ini rangkaian KRD bergerak ke arah timur untuk selanjutnya keluar dari area dalam Balai Jasa Yogyakarta. Ada apa? Menuju CC206 timur. Iya, CC206 yang utama untuk keluar. Wah, ada lokomotif CC206 yang rusak poin lama. Setelah melalui gerbang, kereta akan melintasi jalur yang menyeberangi jalan raya, yaitu jalan. Ini bengkelnya mungkin ya, bengkel. Ini bengkel keretanya. Ini tadi lokomotif yang lama bawa. Ini sudah balik ya, tadi pindah trek. Sekarang balik jalan ke arah Balai Jasa ini. Sudah ke arah Balai Jasa. Coba nanti ada di sana ada apa? Gerbong-gerbong lagi dulu. Di sana nanti. Nah ini. Ya ini agak ke sini enggak apa-apa. Masuk dikit. Itu loh caranya nyopir kereta. Bagian kabin. Oh, analog ya. Ini sini ini loh. Agak ke sini biar kelihatan itu. Bagian kabin. Jadi apa? Ayo Mas Mamu. Itu sana ininya. Itu kok malah duduk Mas Mamu. Ya wes duduk ana. Ini duduk guys, duduk. Ini duduk sini wes yang ada pegangan. Tak lihat guys pegangan ini ya. Lihat kabin. Nah ini kabin kereta. Mirip kereta bendera ya Pak. Yang Yang dari Tugu ke Ria. Mirip ya. Catnya. Nah, tiap gerbong ini berarti ada mesinnya, Pak. Enggak, ini cuma dua. Mesinnya ada dua berarti. Pakai apa Pak? Solar gitu Pak. Solar ya. Oh, diesel ya. Pakai diesel. Tapi yang untuk iya itu listrik ya Pak ya? Listrik. Belum listrik. Sama ya diesel ya ini ya. Yang gitu. Yang merah, yang merah itu. Telepon yo
Padahal siap-siap lho Pak, kayak Pak. Sampai kok ora jugake. Ora jebolo aku. Jebolo mung kan. Ndak apa telepon langsung mangkat saiki. Ayo no, aku ora duwe kanca kalau burung. Ayo sesuk sing ndoro, ayo cepet. Nah, waduh. Berapa kursi? 1, 2 ada 2 kursi. Aku lu semenu karo ini lho mbak. Ini lho ngelem ngebis kesasar. Hampir sampai ya, mau turun. Selesai kita mau turun. Turun masih terus nyantri ya. Terus sana yuk. Sana, sudah sana. Sambungan kereta namanya Burdes nih, enggak salah. Kasih Pak nggih, tuh malah dibantu turun. Nggih ya. Oh nggih, makasih. Lanjut ke wahana. Ini. Satunya lagi, ini udah selesai. Cukup. Nah itu sudah jamak kereta. Yuk. Nah ini pasukan baru naik kereta. Gambar kereta itu loh, mau gambar kereta. Terima. Yuk. Mesin kereta ini. Apabila ada kerusakan, mesin yang memperbaiki. Kalau nggak ada kata, mohon maaf untuk bapak-bapak ada ini. Oh, tidak dua. Karena marah ya kita. Oh ya ya. Ini saya. Oh ya ya. Oh ya. Yo yo. Ini mesin keretanya ini loh. Ini monitor.
Kalau mesin kereta itu berapa silinder, Mas? Ya, ada 8 silinder, Pak. Oh, 8. Deep banget, ya. Nah, ini kita bisa lihat yang tengah ini mesin dieselnya, ya. Ini 8 silinder. Ini bawah BBM ini. Ya, untuk yang di bawah ini tempat tangki BBM. Berapa ribu liter, Mas? Mampu kalau kapasitas tangkinya itu 3.000. Oh, 3.000 liter. 3.000 liter. Tuh. Wadah, wadahnya. Ya, ini. Ini juga ini CC203 kayaknya. Iya, 203 aja, Mas. Di sebelah kiri saya ini rumah waktu saya berasal rumputnya tetapi pintu-pintu menutupnya. Oh, sisi 203 ini. Kalau 206 mesinnya 2 atau 1 sama dengan mesinnya 1 double cabin. Oh, double cabin. Oke. Sama-sama 1 206 ya. Oke, mesinnya cuma 1, Mas Mamu, ternyata kepalanya 2, ini yang 203 kepalanya 1. Oke. Bawah nih. Kemudian motor. Ini sudah diproduksi di Indonesia, Masnya bukan. Kita cuma revisi hasil, jadi memperbaiki hasil dari Amerika. Oh iya, iya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih. Oh iya. Nggak, kalau ya. Semua komponen sudah diproduksi di dalam negeri ya ini, Pak? Kalau ya. Bogi ini dari Barata, Pak. Barata di Surabaya itu, daerah Surabaya, Jawa Timur. Indonesia punya nggih istilahnya ya semua ya. Tapi kalau yang kayak roda itu, perangkat roda, ya. Itu bukan, itu dari masih dari Cina, masih dari luar negeri nggih sebagian nggih. Ya, sebagian. Oh iya iya. Cuma bogi sama perangkat bawahnya ini ada Barata. Oh. Ada koper, ada kayak gladiator, ada dari Barata. Iya iya, nggih. Mak, bokinya aja nih. Ini rodanya itu loh, rodanya. Sini menyervis KRL juga, Mas, atau cuma untuk yang kereta bukan KRL, apa namanya? Ya, untuk KRL ini kita perbaikinya bokinya aja, Pak. Oh, bokinya aja ininya ya. Bokinya aja. Jadi, ke bawahnya saja, Pak. Oh, iya. Yang lain-lainnya di KRL sendiri. Oh, iya. Beda. Ayo kesana terus sana jalannya. Lanjut masuk ke area logam. Oh ini. Logam dibagi menjadi dua bagian ya. Logam panas dan logam dingin. Di sini area logam dingin. Nah, lanjut ini ada mesin-mesin tukut. Oh, mesin tukut ini. Apa? Namanya ya mesin tukut. Juga mesin polis, polis itu, semacam untuk ngamplas gitu ya, untuk apa ya, menghaluskan ya, menghaluskan ya. Mesin polis kayak mengamplas gerindra apa namanya untuk nah, ini kita di dalam balai yasa sudah melihat mesin kereta depan. Semangat. Ya, mesinnya. Sebelah ini saya ada mesin pembuat CNC ini ya. CNC. Kita tinggal memasukkan programnya ya. Untuk membuat komponen, gasket, Pak. Jadi buat teknik, misalnya antara belakang sama
di nanti kan ada tekniknya per pak kalau di motor ya per pak gitu. Tapi mesinnya nggak ada mesinnya di lubang panas, jadi kita nggak bisa lakukan. Kita untuk alat pintu, bodi, kita punya alat sendiri. Laser pak ya, udah pak? Yang ini pisau pak. Pisau. Laser, mana laser di? Yang panas itu ya. Panas. Logam panas itu ya. Contohnya seperti ini yang pakai. Ini. Ini pakai laser. Laser pak. Laser ini ya. Oh itu yang laser di sana. Itu sana, oh itu loh. Oh videonya ada itu, mana? Yang laser, CNC laser untuk grill. Bikin grill ya, grill salon. Beberapa komponen yang menyusun pisau. Banyak sekali komponen perintilan. Luas sekali ternyata ya. Turbo charger engine. Ya mas, jelasnya mas, ini mas. Ini semacam apa untuk ini? Baik, ini ada komponen yang menyusun mesin diesel ya. Ini ada turbo engine, kemudian ada controller, kemudian ada silinder IC. Kemudian ini ditampung. Nah, ini pistonnya. Motor apa ini? Motor starter bukan? Traksi motor. Ini kelistrikan. Kelistrikan di lokomotif pak. Power contactor. Analog ya. Si analog analog ini ya yang. Testing oh ini. Oh ini kelistrikannya dead man. Oh yang harus anu kalau pas nyetir lagi harus injak terus itu ya ini ya. Ya yang coba, kalau ketiduran ini coba. Harus diinjak berarti ya masinisnya ya. Ini nanti 50 detik kalau nggak diinjak. Nggak ada injak ini berhenti sendiri mesinnya ya. Idle. Oh iya ya. Oh iya ya. Peringatan. Oke. Oh ini. Lagi, keamanan ini ya mas. Loko mati. Mati ya. Ya. Oh ini ternyata barangnya oke. Dah ya, sana ya, gantian. Maaf oh ini. Fitur dead man kalau masinisnya nggak boleh tidur gitu. Nah ini kalau ini apa ini motor starter bukan dinamo ini pak dinamo ya ya kalau untuk menghasilkan listrik perubahan energi listrik jadi gerak pak. Oh listrik gerak untuk menggerakkan roda. Oh ini untuk anu KRL bukan ini buat loko. Oh buat loko ya. Loko berarti butuh ini tenaga diesel ya diesel terus menghasilkan listrik itu listrik tadi ya, dikembalikan ya, lagi ke sini. Muter roda. Oh. Ya ya ya. Ya ya ya. Oh, ini anunya, rotornya ini. Ini alternator. Oh, jauh juga ternyata dulu. Luas. Oh ini pengisian baterainya alternator. Ini sudah selesai.
selesai kok. Ini ada kompresor. Kompresor, oh gede banget ya. Untuk apa? Untuk tekanan ya, untuk hasil pengereman. Oh pengereman, kamu pakai rem. Kompresor besar sekali. Ya ya ya, hampir selesai nih kak. Ya, ya. Hampir selesai. Eh? Uwin, ya ya, ini udah hampir selesai nih. Bentar lagi, bentar lagi. Apa? Mau ke tepis. Mau ke tepis. Oke, oke. Yo yo, ayo ayo. Mas. Kita curam. Ini udah selesai kayaknya kita. Oke teman-teman, ini Mas Mamu udah ajak balik karena dipakai helmnya. Tepis. Ya dipakai, harus dipakai ya, nanti naik di luar dilepas. Udah keburu ngajak keluar. Engine, mesin, ada mesin ini. Yuk. Udah pulang dulu. Nih, monggo matur nuwun. Udah ngajak pulang dulu, belum selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Seperti ini perjalanan kita. Ya, demikian perjalanan kita. Dipakai helmnya kamu di bengkel kereta Balai Yasa Yogyakarta. Mudah-mudahan tahun depan bisa nonton lagi ya. Oke. Ini kita kabur duluan karena Mas Mamu udah pengen pulang. Pengen ke UIN. Ya. Oke. Yuk. Terima kasih. Sampai jumpa. Yuk. Yuk kita mengembalikan helm. Kembalikan helm dulu. Kembalikan helm. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Sampai jumpa. Yuk. Sudah selesai, kita pulang. Pipis ke toilet. Oke ya. Ya ya, nanti sana. Oke, sampai jumpa teman-teman di event selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.